adalah motor yang sebenarnya dulunya adalah motor bensin, ya, motor BBM. Jadi sekarang ada dua pilihan, beli motor listrik baru. Tapi kepada mereka yang mayoritas sudah terlanjur beli motor BBM atau bensin, ternyata ada inovasi baru dari ESDM, tinggal merubah, mencopot mesinnya, diganti dengan seperangkat motor listrik, kira-kira begitu. Baterainya di sana dan sistemnya ada di sana. Nah, sekarang kita akan perbanyak bengkel-bengkel yang bisa mengubah motor ojek, motor kantor, motor dinas, motor apapun menjadi motor listrik tanpa harus membeli baru.